Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di ujung utara Indonesia, tepatnya di Kabupaten Natuna. Berbicara tentang pajak, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus tahu apa itu pajak dan apa manfaatnya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada setiap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Adapun manfaatnya adalah untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji para pegawai negeri. Jenis-jenis pajak terdiri atas dua. Yang pertama, pajak berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, pajak berdasarkan pemungutannya. Kali ini saya akan membahas jenis pajak berdasarkan pemungutannya. Pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak kendaraan bermotor. Dan pajak restoran. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu sumber pemasukan pajak, yaitu rumah makan Sisi Basisir. Teman-teman, dengan kita membeli nasi seperti tadi, kita sebagai generasi muda penerus bangsa sudah ikut berpartisipasi dalam membayar pajak dan sudah pasti sadar pajak. Apakah manfaat dari pajak yang sudah kita lakukan tadi? Inilah hasilnya, teman-teman. Kita bisa membantu masyarakat sekitar untuk menikmati jalan raya yang sangat bagus dan pemandangan yang sangat indah.